jam 7 nih, kita gak bisa nunggu. Kita harus bertindak deh. Kita susulin aja Dinda yuk. Yuk. Foto itu dari mana kalau bukan dari teman-teman lo yang bego itu? Pasti otaknya tuh lo. Iya kan? Itu yang lo bilang enggak pernah punya niat jahat, ha? Maksud lo apa? Gue enggak ngerti. Gue otaknya. Lo ngebiarin diri lo dihukum. Udah gitu lo ngejebak gue supaya masuk ke dalam perangkap lo. Iya kan? Gitu kan? Jelek lo. Busuk, otak lo tuh busuk. Sumpah gak, demi Allah, gue tuh gak mungkin ngelakuin itu kalau semuanya. Gue gak mungkin punya niat jahat. Alah, diam aja lo. Kali ini gue bener-bener marah. Sumpah gue bener-bener marah. Dan lo gak bakalan gue maafin. Ingat ya, lo gak bakalan gue maafin. Ngerti lo? Mak John, tuh Harim bukan cuma doyan ajojing doang di diskotik. Jalanan juga dijabanin, mobil aja diajak goyang. Pasti ada nggak beres nih. Kita nih mau kemana? Lu mau bawa gue kemana? Jangan sakitin gue dong, gak. Urusan gue, lo mau diapain kek? Lo mau dibejek-bejek kek? Itu semua urusan gue. Siap-siap aja ya, Dinda sayang. Sebentar lagi lo gak bakalan bisa ngeliat dunia yang indah ini. Jangan matiin gue.
Gue mohon ya ampun. Mama! Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu pada Adinda. Kamu kenapa nanti? Mikirin apa kamu? Atau kamu lagi mikirin seseorang? Saya nggak ngerti arah pembicaraan, Mas. Seharusnya kamu ngerti dan jelas kemana arah pembicaraan saya. Mas Adit mencurigai saya. Menurut kamu, pantas nggak kamu dicurigain? Mas, kemanapun arah pembicaraan Mas Adit terserah. Tapi satu hal saya minta, tolong buang prasangka Mas Adit terhadap saya. Karena saya masih bisa dan masih tahu bagaimana harus memposisikan diri saya sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, dan sebagai seorang umat beragama. Jadi saya pikir saya tidak perlu berbicara masalah moral ataupun kesetiaan di depan Mas Adit. Karena Mas tahu sendiri apa jawabannya. Oke, saya pegang kata-kata kamu. Tapi kalau ini dalilnya kamu, saya akan buat perhitungan sama kamu. Mas Adit mengancam saya. Mas! Mas Adit! Mas Adit, tunggu! Saya nggak mau Mas pergi dalam keadaan marah seperti ini. Kita bisa bicara baik-baik dan menyelesaikan ini dengan baik-baik juga. Ada apa sih, Mas, sebenarnya? Kamu! Kamu yang selalu mengganggu pikiran saya! Tanggung jawab. Lo harus bayar semua rasa malu dan semua kecurigaan gue yang udah gue dapat saat gue skors. Ngerti lo? Ngerti jelek? Akbar! Turun. Eh, aku hitung sampai tiga ya. Satu. Dua. Kamu kok ngeberhentiin mobil aku sih? Lu abis nenggak apaan sih, Gak? Pagi-pagi udah mabok. Sampai zigzag begitu bawa mobilnya lagi. Gua lagi dengerin musik. Puas lo. Kok kamu nyuekin aku gitu sih? Lagi ngeliat apaan sih di dalam? Di dalam gak ada yang perlu dicurigain kok. Di dalam cuma ada aku sama geng aku, udah. Selain kamu sama geng kamu, di dalam ada orang, kan? Enggak kok, orang nggak ada siapa-siapa. Lihat aja, di dalam cuma ada mereka berdua. Nah, turun. Turun, turun. Turun. Ah, Adinda. Dinda. Dinda! Dinda bangun, Dinda! Dinda! Gila ya? Kamu gila, Gak? Kamu ngapain sih Dinda sampai pingsan begini? Kamu nggak boleh main-main, ini masalah serius! Kalau Dinda sampai kenapa-napa, bisa fatal tau nggak? Kamu bisa masuk penjara! Tapi tadi dia nggak kenapa-napa kok! Ya udah, sekarang kamu pulang aja. Biar Dinda aku yang urus. Hei, Bul! Dinda! Dinda bangun, Dinda! Dinda! Hei, Bul! Oke, Din. Kali ini lo bisa lolos. Tapi jangan harap lo bisa lari dari kejaran gue. Gue gak bakalan tinggal diam sampai lo bener-bener hilang dari kehidupan gue. Oh Adinda, Adinda, Adinda. Gila, Bar. Gak bangun-bangun. Mana udah gue kasih banyak banget tuh.
Aduh, seginian. Bar, ente pernah lihat orang mati suri nggak? Apaan? Orang mati suri. Duh, Bu, lu jangan bikin gue takut ya, Bu, ya. Si Olga bisa masuk penjara nih. Gue juga bisa kebawa-bawa, tau nggak? Ane serius nih, Bar. Soalnya, nenek Ane pernah mati suri. Pas lewat sebulan, dia baru sadar. Gejalanya hampir sama. Pingsan, kagak bangun-bangun. Bul, jadi udah nyam gini sih, Bul. Gawat nih, Bul. Kita bisa kena masalah, Bul. Masalahnya yang bawa Dinda ke sini tuh kita, kan? Pokoknya gue mesti cari cara bagaimana biar Dinda bisa bangun. Bul. Astaga, ente mau nyium si Dinda, Bar? Alamak, John. Ente serius? Bukan itu. Gue mau ngasih CPR, nafas buatan, Bul. Masalahnya cuma itu yang bisa kita lakuin sebelum kita bawa dia ke rumah sakit. Ya? Lagian gue gak mau masalah ini jadi panjang. Tapi, kalau urusan bibir Harim, aneh kagak ikutan dah. Apalagi ngebayangin giginya si Dinda tuh. Banyak besi-besinya. Ih, serem. Aneh takut digigit. Mau. Akbar, lu ngapain? Lu mau nyium gue ya? Eh, enak aja, siapa mau nyium lu? Gue cuma ngasih CPR, tau gak? CPR? Bantuan pernapasan? Emangnya gue kenapa? Tahu. Tanya aja masih bul-bul. Males gue jelasin sama orang yang suka GR. Eh, gue tuh nolongin lo. Bukan terima kasih, malah marah-marah lagi. Ente berdua kalau udah ketemu berantem aja. Ane jadi inget Tom and Jerry. Kayak kucing ame tikus. Ane sumpahin lo berdua jodoh. Apa? Lo mencium Akbar? Selamat ya, Din. Akhirnya impian lo jadi kenyataan. Gue senang banget dengernya. Iya, gue juga happy banget. Lo pasti bahagia ya, Din. Tapi boleh tahu nggak gimana sih rasanya ciuman? Lo merasa melayang gitu nggak? Gue penasaran nih. Ketahuan ya, Lala juga pengen dicium. Di sekolah kan ada yang nganggur, si Tambun Bulbul tuh. Bayangin mukanya aja gue udah gak tega. Apalagi disuruh nyium bibirnya yang tebel banget. Kayak empal goreng gitu. Ih, gak mau. Bilang aja sebenarnya lo kan, Li. Pengen dicium. Enggak. Pengen dicium. Reku-reku. Ntar dong komentarnya. Gue kan gak bilang kalau dicium sama Akbar. Ini gue cuma dikasih CPR aja sama Akbar. Gitu doang kok, ngapain dicium. Ya, sama aja. Yang penting kan bibir lo, bibir Akbar nempel. Iya, itu sama aja sama ciuman, tahu. Iya, paling enggak anggap aja lo pernah dicium sama cowok pujaan. Asik kan? Dicium Akbar, dicium sayang, Dinda dicium karena dan tadi pingsan. Akbar, asik. Seandainya jadi kenyataan. Yeah, yeah, yeah. Ranti, saya sudah di depan kamu. Kamu yang minta saya datang. Apa yang ingin kamu katakan? Gak ada yang ingin saya katakan. Saya hanya ingin minta sesuatu dari kamu. Minta. Saya senang dengar itu.
Kamu seperti Ranti yang dulu, yang selalu butuh perlindungan. Ranti, apa yang kamu minta? Saya bukan Miranti yang dulu, Satria. Miranti sekarang sudah menikah, saya sudah menjadi istri. Jadi saya minta kamu jangan dekati saya lagi. Kamu minta saya pergi? Salah saya apa? Kamu memang gak salah. Saya tidak bisa membiarkan orang lain mencampuri urusan rumah tangga saya dengan Mas Adit. Ranti, saya ini sahabat kamu. Jauh sebelum Adit mengenal kamu. Kalaupun ada yang disalahkan, itu adalah saya. Karena saya gak tegas. Tidak tegas pada siapa? Kamu lupa, Ranti. Saya dan Adit pernah bersahabat. Sampai akhirnya dia mengambil kamu dari tangan saya. Sebetulnya ada rahasia apa sih antara kamu dengan Mas Adit? Kenapa kalian tidak pernah bercerita tentang itu kepada saya? Kenapa bukan sekarang kamu yang membicarakannya? Ranti, bukan saya yang wajib bicara. Tapi Adit, biar waktu yang menjelasin semuanya. Maaf, Ranti. Akbar, lo lagi ngapain?